ada pertanyaan yang kontekstual banget ya, dan pasti realistis dari Mas Araf Aryo di Instagram. Seperti ini pertanyaannya, kurang lebih adalah, Pak Eko, kalau kerja freelance itu kan punya kendala di bagian gaji ya kan, nggak ada slip gaji. Meskipun gajinya gede gitu ya, 30 juta, kita tuh nggak punya slip gaji. Secara real kita nggak punya slip gaji yang di legalisir oleh kantor HRD gitu. Jika jadi misalnya ada kebutuhan nih bagi teman-teman yang belum tahu ya, misalnya kita mau ngajuin KPR itu, kredit pemilikan rumah. Rumah itu kan mahal hitungannya ya, ratusan juta. Kita mungkin nggak bisa nih ngumpulin uang sampai ratusan juta cash gitu kan. Enggak, kita kemudian ngajuin KPR. Nah, KPR itu agak berat ngajuinnya kalau kita nggak punya status sebagai karyawan tetap. Meskipun kita tetap berpenghasilan, alih-alih tadi berpenghasilan tetap, tapi kita nggak punya legalisirnya loh. Kita nggak bisa dicek oleh bank penjamin KPR tadi. Dia nggak bisa nelpon, nggak bisa memverifikasi, benar nggak gajimu segitu, ya kan? Nah, untuk cara seperti ini yang paling gampang sih, pertama yang paling ideal ya, yaudah nggak usah nyicil, kerjanya full aja, push, kerja push sampai kamu punya 100 juta atau 200 juta, kemudian bayar cash. Tapi saya tahu menyimpan uang sebesar ini nggak mudah, baru masuk 50, ada motor yang bagus, kamu kepingin beli, ya kan? Jadi hilang lagi uangnya, itu biasa. Nah, andai kata kamu tetap butuh melakukan apa tadi KPR, maka cara yang paling bisa kamu lakukan kalau di Upwork itu adalah, satu, kamu bisa nyetak transaksimu tiap bulan. Jadi seperti mutasi bank, ada seperti itu. Ada mutasinya, bisa kamu cek statement di bulan ini kamu dapat pendapatan berapa. Oke, jadi kamu bisa cetak. Kemudian itu bisa kamu sampaikan ke bagian finance dari sales atau kayaknya sales ya, sales atau finance dari bank penjamin kredit tadi. Kamu jelasin. Nah, ini yang ribetnya seperti ini. Kan enggak semua orang aware dengan kerja freelance ya. Jadi dia nyangkanya kerja freelance itu sekedar kerja dapat proyek sejutaan terus berhenti, dapat proyek lagi, kerja lagi. Kalau enggak ada proyek enggak kerja. Padahal yang di Upwork itu, meskipun hitungannya freelance, yang full time juga ada, kerja full sampai digaji maksimal 160 jam itu juga banyak. Sehingga kalau kamu sudah posisi seperti ini, kamu mencetak mutasi transaksi di Upwork itu bagus banget angkanya. Katakanlah $20, itu 44 juta, $15, itu 30 juta per bulannya. Nah, kamu bisa nyetak ini dan kamu bisa sampaikan. Nah, pasti pegawai bank itu akan nanya, Pak, ini di mana kantornya? Nah, kamu mulai rumit lagi kan jawabnya. Kamu bilang, ini marketplace, jadi yang beri pekerjaan dari kantor luar negeri. Biasanya mereka tanya lagi, ini kantornya di Indonesia ada nggak, Pak? Saya mau ngecek. Nah, itu kan kamu nggak bisa jawab juga, kan? Nah, ya dah. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu harus menjadi orang yang menjelaskan apa itu remote work. Kamu harus bisa menjelaskan apa itu remote work. Maksudnya remote work itu kerja di rumah, ke perusahaan luar negeri, menggunakan marketplace seperti Upwork, dan kita dibayar dari dolar, langsung dirubah ke IDR, langsung ke bank lokal, atau via PayPal. Nah, cuman sampai seperti itu yang bisa kalian lakukan dalam konteks slip gaji, ya kan? Nah, untuk seperti ini kamu bersyukurlah kalau di bank tersebut sebelumnya ada freelancer yang lain. Maka dia akan bisa menjawab seperti ini. Oh iya, saya juga pernah punya nasabah yang kerjanya dari rumah aja dapat gaji dolar sampai ratusan juta. Nah, itu gampang kalau seperti itu. Tapi kalau kamu yang masih pemula, kamu baru pertama kali di bank tersebut mengajukan pinjaman, kemungkinan kamu akan kerepotan. Nah, kalau itu terjadi, kamu sampaikan aja podcast ini. Kamu sampaikan podcast ini agar mereka bisa paham apa itu remote work, apa itu Upwork, dan kemudian seperti apa sih sebenarnya sustainabilitasnya kerja di remote work tadi. Oke, kurang lebih semoga ini bisa menjawab ya. Karena memang saya tahu kalau udah di bagian ngajuin pinjaman, freelancer itu rada ribet karena masalah slip gaji tadi. Secara idealnya seperti ini sih. Saya idealnya kamu punya gaji sampai 30 juta, 40 juta. Harusnya kalau kamu pintar nabung, 3,5 tahun aja udah kumpul banyak ya. Itu kamu bisa pakai untuk membayar sesuatu dengan hard cash. Hard cash itu cash bertahap yang gede ukurannya. Misalnya harganya 200 juta, kamu bayar per sebulan 50 juta.
ya itu tinggal dinegosiasikan aja sama developernya atau pemilik tanah atau pemilik rumah yang akan kamu beli properti mereka. Oke, thank you. Ini based dari pengalaman saya ya. Jadi itu yang saya hadapi semuanya. Saya pernah ngajuin pinjaman untuk motor zaman-zaman awal-awal dulu, ya itu ribet banget. Ya caranya tinggal cetak aja mutasi dari Upwork tadi. Kalau kamu sudah sekali aja berhasil di satu bank, maka untuk yang selanjutnya mereka akan lebih mudah meng-ACC-nya. Oke, tapi idealnya yang sekarang adalah kumpulin kerja, tabung yang besar-besar, kalau udah cash, sudah kumpul banyak langsung dibayar secara cash atau cash bertahap. Oke, thank you.